Kurma. Kita halo. Ketemu lagi nih. Iya, Kak. Gimana kabar kalian? Lagi enggak baik-baik aja, Kak. Lah, kenapa tuh? Dia mau coba selingkuh sama si Wahyu. Oke, lanjut, Nge. Tadi tapi apa nih? Tapi dia mau selingkuh tuh, Kak, sama si Wahyu. Pentolan Citayam. Saya mau ngelawan, takut dibanting. Dibanting, Kak, dibanting. Emang bener, Kur? Nah, enggak, Kak. Cuma abang-abangan doang. Oh, cuma abang-abangan doang? Iya. Ini. Lalu aja jalan gandengan tangan lu sama abang lu ke pasar, ya kan? Loh, terus kalian gak jadi nikah dong? Lah, saya mah mau aja, Kak, tapi ibu saya udah kecewa banget sama si Kurma. Rencananya mah gak tahu udah bulan depan gimana. Saya mah udah sabar banget ngadepin sikap dia. Udah saya bolehin dia jalan, tapi dia sampai pegangan tangan begitu, Kak. Lah kan si Kurmanya juga ninggalin gue gara-gara lu. Lah kan Kurma ngomongnya baik-baik ninggalin lu, Nge. Halo. Oh, ini namanya Wahyu ya? Iya, Kak. Oh, gimana kabar Wahyu? Baik, Kak. Nah, nih Nge, udah ada Wahyu nih Nge di sini. Lu mau gimana nih Nge? Ya, kemarin kan sempat berantem, tapi ya udahlah. Lagian juga nanti juga gak ada karmanya. Kurma milih gue, Nge. Jelas-jelas kan lu bikin nyulut gue, Nge. Ya, tapi kan dia kata-kata bocah saya. Dia jalan-jalan terus beli seblak. What? Gak kan saya punya duit. Jadi, yang apa dia mau saya beliin lah. Iya, ya, Nge. Padahal lu udah glow up kayak gini, tapi ditinggalin sama Kurma, Nge. Kurang apa gue? Iya kan lu ganteng, songong, dan tengil. Tapi menurut lu si Kurma masih sayang gak, Nge, sama lu, Nge? Ya, mungkin masing sih, Kak. Karena kan si Wahyu sama si Kurma belum ada pikat jadian. Iya kan, si Kurma kan nyamannya sama gue, bukan sama lo. Halo, gue liat-liat kayaknya si Kurma tuh lebih milih Wahyu, Nge, daripada lu, Nge. Aduh, gimana nih, Nge? Aduh, gak tau dah, Kak. Berarti lo harus perjuangin Kurma, Nge, ya gak? Oke lah, gue harus perjuangin Kurma. Oke. Gue yang ngambongin.